Yang pertama tadi ke daerah Sidingbin dan sekarang ke Kampung Karuhun. Bagaimana protokol kesehatan di kedua destinasi wisata ini diterapkan? Alhamdulillah, seperti kita tahu bersama tadi, bagaimana pengelola dari kedua tempat wisata ini menerapkan protokol kesehatan yang sudah menjadi standar kami di Kabupaten Sumedang. Dari pertama masuk sudah siapkan untuk tempat cuci tangan beserta sabunnya, terus di pintu masuk juga diperiksa thermal gun ya, melalui thermal gun suhu tubuhnya, dan di setiap sudut juga ada tempat cuci tangan serta bagaimana menjaga jarak. Saya terus sosialisasikan dan disampaikan ke setiap pengelola wisata untuk melaksanakan protokol kesehatan ini secara baik.